Halo guys, balik lagi di channel Bang Boy Cuy, balik lagi di channel kesayangan kalian dan welcome to Arena Breakout. Nah, di sini kita bakal langsung bermain Arena Breakout lagi cuy dan Bang Boy bakal bahas fitur terbaru terlebih dahulu karena setelah update besar-besaran cuy, banyak fitur-fitur yang sudah hadir. Dan buat teman-teman semuanya yang belum download cuy, segera download ya, buruan nih ya kan. Game ini kece banget lagi rame-ramenya cuy. Dan buat teman-teman semuanya yang HP-nya itu spek medium ya kan, spek medium nih, kalian bisa langsung download Arena Breakout versi lightnya cuy, sudah tersedia, kalian bisa langsung download dengan ukuran versi kecil. Let's go, kita akan langsung bahas untuk fitur-fitur yang terbaru cuy. Nah buat teman-teman semua yang setelah login itu kaget akunnya kok bisa balik level ke 1 lagi, kok ngulangin lagi ya kan. Kalian bisa langsung cek di kotak masuk kalian atau di bagian surat, kalian akan mendapatkan returner reward. Nah returner reward ini berfungsi untuk mengembalikan akun kalian ke level sebelumnya. Ya buat kalian semua yang sudah pre-register di CBT sebelum update ya teman-teman ya. Dan tenang aja cuy, pokoknya bakal balik lagi seperti semula ya kan. Di sini kalian bisa langsung klaim dan akan kembali ke level semula cuy. Lalu di sini ada fitur terbaru cuy ya, benteng, kita bisa langsung cek di sini. Nah, ini ruangan tropi kita kosong cuy dan kalian bisa cek di sini ya. Dan ya ini bisa kalian pakai untuk menyimpan tropi-tropi seperti ini cuy. Ada vas, terus ada singa, terus ada toko tech antik, kemudian ada pemutar dan banyak banget cuy. Dan ini bisa kalian dapatkan di dalam in game ya. Dan ini agak susah cuy karena ini rare banget ya. Harganya mahal-mahal cuy tentunya. Buat teman-teman semua kalau kalian nemuin, waduh itu wah hoki banget cuy. Kemudian ada koleksi juga cuy. Ini adalah koleksi beberapa peringkat kita yang bisa kita tampilin atau kita pajang nantinya cuy. Dan buat teman-teman semuanya yang baru main nih, baru main ya, biar kalian tahu dulu ini kalian bisa ini ada lencana musim juga cuy ya, ada lencana musim. Dan lencana musim ini bisa kalian dapatkan di setiap ranknya ketika kalian itu menyelesaikan beberapa mungkin misi, beberapa target. Dan kalau kalian itu selesai, kalian akan mendapatkan beberapa lencana seperti ini cuy ya. Ini bisa kalian dapatkan melalui pencapaian-pencapaian yang kalian dapatkan di Arena Breakout teman-teman. Oh iya, jangan sampai kelewat cuy. Kalian bisa geser ke kiri. Di bagian kiri ini ada bagian senjata yang bisa kalian tampilkan ketika kalian sudah menguasai beberapa senjata ini. Ada AKM, ada M4, ada VAL ya. Ini kalian bisa tampilkan setelah kalian menyingkirkan 100 musuh ya untuk setiap senjatanya. Jadi kayak spesial gitu loh. Kalau kalian kebiasaan pakai AKM ya nanti bisa kalian tampilkan di sini. Kalau kalian kebiasaan pakai AKS, kalian bisa tampilkan di sini teman-teman. Oke, fitur yang berikutnya lagi cuy, ada battle pass yang bisa kalian beli untuk season yang pertama ya teman-temannya. Dan di sini untuk battle passnya itu sangat banyak sekali cuy untuk rewardnya. Jadi buat teman-teman semua untuk season kali ini ya, segera let's go cobain untuk battle pass season 1 ini cuy ya. Bang gue juga baru tahu nih kan, gila cuy, Arena Breakout sekarang sudah ada battle passnya cuy ya. Nih ada senjata juga ya kan, ini lumayan cuy kalau kita bisa mendapatkan untuk reward semua ini cuy ya, banyak banget gitu loh, sampai level 80 cuy ya, banyak sekali. Jadi rugi sih kalau kita nggak beli untuk real pass season yang pertama gitu. Kemudian untuk fitur yang baru lagi cuy, itu ada yang namanya itu quick equip. Jadi ini untuk mempercepat ya kalian mempersiapkan semua perlengkapan. Kita bisa pencet di sini ya, sebelah kiri quick equip, kemudian kalian bisa pencet helm, kemudian ke bawah lagi ya, pakai armor yang apa kalian tinggal pilih di sini, kemudian yang bawah tinggal kalian pilih ya guys ya, dan langsung pencet equip. Nah, langsung otomatis terpasang ya. Ini untuk mempercepat kalian memilih armor ya, teman-teman. Kemudian ke bawah lagi cuy, ada quick equip lagi. Di sini kalian bisa pilih obat-obatan yang mana yang pengen kalian bawa. Bisa kalian bawa bawa 2, bawa 1, bawa 3, itu bisa teman-teman, tinggal kalian pencet di sini, kemudian kalian tinggal pencet equip. Nah, otomatis langsung terpasang cuy. Jadi seperti itu untuk fitur quick equip ya guys ya, untuk mempercepat kalian mempersiapkan peralatan semuanya cuy. Nah, kemudian Arena Breakout sekarang sudah ada karakter baru cuy, cewek ya, karakter cewek, karena sebelumnya hanya ada cowok. Kalian di sini bisa langsung masuk ya, apalagi buat kalian semua yang sudah terlanjur pakai karakter cowok pengen ganti karakter cewek, kalian tinggal masuk di bagian bawah nih, customize, kemudian kalian bisa pencet di sebelah kiri ya, pojok. Nah, di sini kalian bisa
pakai ya fitur untuk karakter ini. Kalian bisa pakai cowok, ganti face, ganti rambut ya kan, ganti rambut seperti ini. Kalian kalau yang mungkin udah terlanjur pakai cowok, kalian bisa pencet di sebelah kanan pakai karakter yang cewek seperti ini tentunya. Biayanya itu hanya 100.000 ya. Ini cukup ya, cukup mahal sih. Jadi seperti itu tentunya untuk fitur karakter yang baru cuy. Kemudian untuk fitur selanjutnya cuy, ada fitur yang namanya itu pinjaman tim. Nah, kalian bisa pencet di sini dan kalian bisa meminjamkan semua perlengkapan yang kalian punya ya, tentunya sesuai kebutuhan teman kalian. Ini kalian bisa pinjamkan seperti ini ya, dan kalian tinggal apapun itu kalian pencet terus kalian pinjamkan. Dan ini kalau mungkin sudah tidak dipakai nanti bisa dikembalikan lagi ya tentunya ke kalian tentunya. Dan nggak usah khawatir ya, tentu untuk fitur ini sangat membantu sekali ketika mungkin teman kita itu nggak punya lootingan ya kan, lagi jelek-jelek banget, bisa kita pinjamkan seperti ini cuy. Oke. Oh iya, kemudian untuk fitur yang baru lagi cuy, ada fitur bagikan catatan cepat atau obrolan cepat seperti ini cuy. Nah, kalian bisa langsung pakai quick chat ya. Kalau Bang Wis sebutnya tuh kayak quick chat gitu ya kan, biar cepat kita dalam memberikan chat seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Ini untuk fitur yang baru cuy. Kemudian untuk fitur selanjutnya cuy, ada fitur yang namanya itu pemutaran ulang eliminasi atau kill cam ya guys ya. Di sini Bang Boy sengaja Bang Boy matiin. Nah, Bang Boy di sini sengaja Bang Boy matiin. Kemudian kita bisa lihat di sini ya. Di sini Bang Boy bisa melihat ya ketika Bang Boy knock dan musuh nge-end Bang Boy cuy ya, langsung dibalikin lobby, langsung dimatiin gitu ya kan. Dan di sini kita menunggu beberapa detik cuy, kill cam sebelah kanan. Ya, sebelah kanan bawah. Nah, kita tunggu beberapa detik. Kemudian kalau udah kita bisa cek untuk pemutaran ulang ketika kita itu terbunuh ya tentunya. Nah, kita bisa masuk di sini dan kita bisa melihat dari angle shoot dari musuh kita tentunya, angle dari musuh kita ketika musuh ini menembak ke arah Bang Wei. Nah, yang merah-merah itu posisi Bang Wei ya. Nah, tadi Bang Wei sengaja untuk diem. Nah, kita bisa melihat pemutaran ulang ketika kita itu tertembak oleh musuh teman-teman. Oke, kita coba cek ke langsung pos perdagangan cuy. Ada musuh, bentar langsung cuy. Oke, dapat satu. Dakwahnya sih biasanya cuy. Ini Bang Boy sama orang Thailand ya cuy. Nah, dari arah sana ya. Ada tanda merah cuy kalau kalian pengen tahu posisi musuhnya. Gak tahu dia dibunuh dari mana cuy. Nah, itu ada tanda merah di atas ya. Kita langsung ke motel ya, kita cari lootingnya sebaik-baiknya cuy. Karena ini prinsipnya shoot and loot ya guys ya. Oke, kita udah di area motel, hati-hati. Kita cek dulu. Aman kah? Aman. Oke, gak ada lootingan. Ada kotak penyimpanan, kita cek dulu cuy. Setiap ada lootingan kalian bisa cek, tapi tetap hati-hati, dengarkan step cuy. Jangan sampai kalian itu mati dengan kocak ya guys ya. Oke. Kalau mau bawa, bawa aja cuy. Ya. Harga 725.25 enggak usah kita bawa ya. Kita fokusnya cari harta cuy. Kita cari harta cuy ya. Kita coba bawah tanah ya. Nah, kita coba cek ini dulu. Oke. Okay. Sebelah kiri. Nah, satu dapat ya. Slow. Kita cek dulu magazine kita, cuy. Ya, Bang Boy lupa taruh di sini. Harus di rig ya, guys ya. Harus dipindah di rig. Ya biar bisa kita reload seperti ini. Kalau kalian nggak taruh di rig, itu kalian bakal kesusahan, cuy. Kita bisa cek. Perhatikan kalian harus pakai headset karena ini game hardcore ya, jadi kita benar-benar harus fokus ya. Terlalu murah nggak apa-apa, kalaupun kalian mau bawa is okay cuy. Karena ada misi untuk looting juga teman-teman. Nih Bang Boy kasih tunjuk ya. Kita itu ada tugas untuk looting juga cuy. Mana nih? Ya, keuntungan melimpah, bawakan item senilai total 200.000 nilainya ya. Bang Boy baru dapat 100.000 cuy. Nah, kita bisa cek di sini ya. Jadi sebenarnya sedapatnya, jadi tidak harus satu kali match itu misi kalian langsung selesai, itu nggak harus teman-teman ya. Jadi santui aja gitu loh ya. Nggak.
Yang penting kalian dapat beberapa lootingan baru kalian pergi. Jangan sampai kalian memaksakan ya, kalau kalian kondisinya udah kayak chaos banget gitu ya kan, udah banyak musuh, kalian udah sekarat badannya ya kan, udah enggak bisa diselamatin ya. Intinya kalau ini masih tetap di sini kita bahaya. Nah, langsung aja cuy. Langsung aja lari ke arah ini cuy ya. Nih ya, blokade selatan ya. Ini ekstraksi namanya. Jadi ini harus menunggu 10 menit baru kebuka. Ini tinggal 1 menit lagi kebuka cuy. Oke, di sini kita bakal lanjut untuk looting. Kita buka kotak senjata besar ini, boy. Nah, kita cek. Oke, kita bawa aja dulu. Ini Bang Boy memang BTW banyak bawa persediaan untuk ini ya, untuk obat-obatan. Ini kayaknya udah di looting, cuy. Tapi nggak apa-apa, belum semuanya pasti. Oke, ini belum kebuka ya. Ini belum kebuka, cuy. Belum ada step sama sekali, aman, cuy. Santuy di motel itu memang. Kita dapat koin cuy, dapat koin peringatan, harganya 3000, lumayan kita ambil. Oke, sekalian ini untuk tas olahraganya kita cek. Apapun itu ya, yang penting kita dapat lootingan yang joss. Kita cek harganya 400, nggak usah ya, karena Bang B bawa ransel. Aduh, nggak ada kuncinya. Oke, ada step di sebelah kiri atas, di luar ada musuh. Gak apa-apa lah, biarin. Dapat tali parasut, gak apa-apa, kita bawa cuy ya, kita bawa. Ini untuk lootingan-lootingan yang gak perlu nanti kita tuker aja cuy. Pokoknya di atas ada suara step ya, kita harus hati-hati cuy. Oke, ada grip, kita bawa dulu, gak apa-apa. Oke, kita ke bawah tanah dulu ya guys ya. Kita ke bawah tanah dulu cuy. Oke, dapet satu. Bentar, nanti kita looting ya. Oke, dapet ya. Oke, kita dapat boy. Ya, santuy ya guys ya, santuy cuy. Ini dari mana dia nih? Kita cek dulu ya. Oke, ini ada senjata kita masukin dulu. Dia untuk negaranya tidak ditentuin ya. Ini sebelah kanan nih ya, di dogtag-nya itu dia masih bendera random ya. Kita cek dulu, kita masukin sekalian dah. Ya. Riknya lumayan sih ya, riknya lumayan tapi masih bagus Bang Boy. Kita cek nih tasnya ya guys ya. Yang di luar juga belum Bang Boy loot cuy. Ternyata dia kosong. Sabar. Bang Boy kehabisan ammo cuy. Ya. Oke, dapet cuy. Oke, kalau udah kayak gini kita bisa looting. Ya. Lootingan Bang Boy ini. Bang Boy kehabisan peluru. Ya. Ini militan-militan kayak gini sebenarnya lumayan kalau kalian nggak ini cuy. Udah kehabisan ammo gitu ya kan. Nih, Bang Boy naikin dulu ya. Soalnya kalau kalian nggak masukin ke rig, kalian nggak bakalan bisa reload cuy. Ya, ini Bang Boy baru bisa reload karena magazinnya baru Bang Boy masukin ke rig ya. Jadi gitu ya guys ya. Jadi tawar dulu. Oke. Rame-rame. Oke cuy, setelah kalian looting semuanya ya, kalian bisa langsung ke ekstraksi di sini cuy. Ya, kita bisa mundur setelah looting sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian dapat is okay cuy, ya. Kumpulin sebanyak-banyaknya dan kalian bisa jual nanti di pasar ya kan. Oke, kita sudah selesai untuk gameplaynya. Jadi seperti itu ya kan, santuy aja teman-teman.
Oke cuy, jadi seperti itu dulu ya untuk gameplay hari ini mengenai Arena Breakout. Dan Bang Boy sudah membahas semua fitur-fitur baru yang sudah hadir di update besar Arena Breakout ini cuy. Dan buat kalian semua yang belum download Arena Breakout cuy, segera download, link ada di deskripsi. Dan buat kalian semua yang HP-nya itu spek medium ya, spek medium, kalian bisa download Arena Breakout versi light-nya cuy, dengan ukuran yang lebih kecil. Dan thank you banget, sampai jumpa di konten Arena Breakout berikutnya. Thank you teman-teman.